lepas kami memutung, kami turun di bawah ini memang sangat tinggi. Ini 90 derajat nih. Nah, kami mau makan di Sungai Mongkom di bawah gata saya. Lepas makan kami mau cari siput. Makan di atas batu. Oke, ini nasi. Boleh simpan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor semua ikan. Jadi amin. Oke, makan apa? Kasih duluan, dulu anak saya makan. Usadin. Makan lagi. Kita tengok dia makan. Belum lagi sebenarnya kami lapar guys, sebab masih awal lagi nih. Sekejap saja memotong kan babay. Dalam lebih kurang 20 menit saja saya siap sudah memotong 40 pokok. Walaupun jaraknya jauh-jauh, tapi cepat juga saya potong. Banyak getah bah guys, tapi belum saya kasih bersih. Oke guys, kami sudah siap makan. Dan sekarang ini saya mau cari itu siput. Yes, saya ada jumpa satu siput di sana, dia naik. Nah, dia naik di batu. Nah, siput. Saya ada jumpa ulat gonggok yang panjang. Banyak kaki dia, guys. Bang, satu. Saya jumpa siput sana guys, tapi mati sudah tuh siput. Cantik nih tempat guys. Nah, basar batu. Kawasan ini sangat gelap guys. Oh, itu natu payep. Nampaknya guys, tempat kami melalui ini dihalang oleh bambu, jadi kami coba menyisip. Oke. Sini banyak siput guys. Tapi mati, tuna lagi. Ya guys, ini guys. Tinggal mati kah? Ada yang mati. Mati semua, satu, mati semua. Oke, ini tadi dua. Guys, mati semua. Ini ada dua. Kadang-kadang ada luang. Kok? Hah? Nggak kuat nggak? Siput ada sini guys. Guys. Oke, masih hidup. Ada katak sini tadi. Siput. Ya bang. Guys, saya dapat tuntun. Ya guys, siput. Ada. Masih hidup. Ada apa ada bayi ada? Itu di lorong. Ada siput guys. Ya guys, ini. Usia ini kada? Lorong anu. Nampaknya dia masih hidup, guys. Wih, banyaknya pokok sembiling sini. Sembiling, ya. Yang bikin kasih jadi pancing itu. Ya, bikin kasih jadi pancing. Panjang-panjang lagi itu. Itu saja. Kalau dia sudah mati. Sudah? Oke, masukkan. Belum mati kan? Oke. Nampaknya ada banyak batang paip yang terbiar di sini. Potongan batang paip. Okay. Yang anjing itu pandai. Itu enggak ada pelan pelan. Perlu dua bulu. Kalau anjing yang turun, emang itu dia bucin. Bucin guys. Bucin. Iya. Bisa guys. Bisa mau pergi sini. Orang yang tahu sudah jalan. Wow, besarnya. Oh, belum mati kan? Tuna lagi ada dua. Ada lagi sana boy. Oke, saya coba ambilnya nih guys. Dia sudah mati kah belum? Wow. Wih, dia belum mati. Besar-besar. Ya.
Ini lagi. Ada dua. Ada tiga. Belum, semua hidup. Ada rambu-rambu di sana, Boy. Kau tengok. Bulu-bulu. Banyak lubang sana, saya takut ada ular. Yang kau pilih sana, Boy. Tuh, nah lagi ada rambu-rambu. Tuh, nah banyak. Cepat ambil. Mana ujung. Besar. Mana? Masih hidup kah? Masih hidup. Masih okay. Ada mata dia. Masih kalau ada tidak mata, dia sudah mati. Masih hidup kah? Mati. Masih hidup. Masih hidup. Hati-hati. Bikin dong. Banyak serangsap guys. Ada lah. Ada. Mana lu serangsap ada? Mana? Serangsap. Mana tu guys? Siapa yang tidak makan ini? Saya kasih bersih dulu. Kepala pahit kami. Kepala pahit kami guys. Supaya tidak tersumbat. Ada lagi sepot di sini. Oke. Oke, masih hidup. Apa ya? Masih hidup, guys. Banyak ikan sini, guys. Guys, kami sangat susah hati, guys. Tunggu perjalanan kami dihalang oleh kayu-kayu ini. Kayu. Guys, tinggi. Ya, cabaran kami hari ini mencari siput paling bahaya yang pernah saya temukan. Silap jalan kami guys. Saya ingat tempat ini. Oke, saja guys. Rupanya teruk. Guys, kalau bagaimanapun hidup harus berterusan. Walaupun kita melalui tempat yang sangat teruk, keperan harus dilalui sekali. Tidak ada kepala pahit ini guys. Nah itu kepala pahit kami. Ini sudah kasih bersih tadi. Oh, buah apa ini? Buah tangkol. Buah tangkol itu loh, tangkol ya. Di kayu basar guys. Ini dia punya pokok yang basar. Dalam guys, kita menikmati. Tadi ya. Dalam. Turun guys. Nah. Guys, kami dapat ini saja hari ini. Terima kasih tengok. Cukup untuk kamu kah itu? Iya. Apa buah tuh? Kau ambil. Yang buah ini. Saya sudah tahu nih. Sudah banyak kami dapat guys. Sudah banyak buah. Buah sorong-sorong. Karena itu kami mau pulang sudah guys.